Hai, kalian sedang menyimak video otomotif dunia, EHI Official, tetapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Saudara Yamaha NMAX akan rilis, motor baru 155 cm3 Yamaha meluncur bulan ini bro. Motor matik baru adik Yamaha NMAX kabarnya akan meluncur di bulan Oktober tahun 2021 ini. Rumornya motor baru ini adalah Yamaha Force yang memang cocok jika disebut adik dari Yamaha NMAX. Kabarnya, motor matik baru ini akan meluncur di Taiwan dalam waktu dekat. Tanggal peluncurannya juga sudah beredar, yakni tanggal 13 Oktober tahun 2021. Aslinya, nama motor baru Yamaha ini belum resmi diumumkan. Apalagi sempat beredar foto spesot yang tersebar di media sosial. Sedangkan suspensi belakang memakai monosok backlink. Disebut adik Yamaha NMAX karena all new Yamaha Force 155 ini punya spesifikasi mesin yang mirip dengan NMAX. Bagian mesin mirip punya Yamaha NMAX dengan mesin single silinder 155 cm3 berpendingin air. Terdapat pula teknologi VVA, Valve Variable Actuation, yang khas ada di mesin Yamaha. Dari beberapa bocoran gambar yang beredar, terlihat lampu utama sudah pakai LED. Sayangnya motor baru Yamaha ini hanya akan dijual di Taiwan saja brother. Nah kalau motor baru adik Yamaha NMAX ini juga dijual di Indonesia, kira-kira bakal ramai peminat. Cukup sampai di sini video kali ini, bila ada masukan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.